Coba kita review mayat ya. Yo, what's up guys? Bagi lagi channel gue di Antonio saja. Dan video kali ini kita akan kembali lagi mereview akun subscriber di konten review akun subscriber. Ya, yang sudah mencapai par ke 35. Dan di video kali ini seperti biasa kita akan kembali lagi mereview akun-akun seperti apa yang nanti akan kita dapatkan di par ke 35. Mari kita masuk dalam akun Genshin Impact-nya ya. Dan semoga isi akunnya tidak begitu yang membuat sakit hati yang review dan juga tidak membuat sakit hati yang menonton gitu. Jadi mari kita masuk dalam akun GE-nya 321 Move to Genshin Impact. Let's go. Oke, sekarang gue dalam akun GI ya. Di sini ada seorang Ayato ya, Raiden, Barbara dan juga batal review part ke 35 batal. Kenapa ditaruh Kintot gitu? Buat apa Barbara dengan Kintot gitu? Oke, jadi ini first impression gue melihat Ayato ya, karena sebelumnya di akunnya Silin ya, gue cuman gacha. Setelah kena mental, gue tidak lagi melihat-lihat gitu. Tidak pakai lama, langsung gue keluar gitu. Kalau dari animasi pukulnya, nah ini yang mantap banget nih. Bisa diarahin, cok. So, oke, di part ke-35 ini, akun yang akan kita review, akun bernama Mva Brother. Ini C ya. Nampak seperti huruf Jepang. Dituliskan C. Cincin. Oke, dengannya jurus aliran air mengalir gitu. Oke, jurus aliran air mengalir, makanya dia pakai Ayato ya. Nampak kita mendapatkan akun dari Ningen Wibu ya. Oke, jadi Eva Mva Brother, aku panggilnya Brother aja lah. Oke, Brother. Jadi akun lo akan kita review di part 35. Mari kita lihat dulu dari toko si Brother ini ya. Let's go. Blessing ada 14 hari lagi, ruang ganti. Oke, nggak beli Jayan, nggak beli Catching. Mungkinkah dia hanya beli Blessing? Hanya beli Blessing. Dan perihal kali dua buat kalian yang ingin melepas gelar F2P kalian, silahkan langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Karena disana gue menaruh toko dari Kiano.store. Dengan berbelanja di Kiano.store, kalian bisa dapat harga yang begitu murah seperti ini. Dan dengan harga yang murah-murah, tenang aja, karena kualitas kenyamanan akun kalian akan selalu aman nih sana. Jadi nggak ada yang namanya tipu-tipu dan nggak ada yang namanya minus-minus. Jadi langsung aja dikunjungi tokonya di Kiano.store dan selamat berbelanja di sana. Thank you. Setelah kita lihat dari segi toko, mari kita langsung berpindah ke tasnya terlebih dahulu. Karena beberapa senjata yang tadi udah gue tampilkan ada senjata BP-nya. Iya, yang ini. Jadi mari kita lihat aja ya. Let's go. Oke, brother. Oke, untuk senjata signature di sini gue melihat Raiden dengan Engulfing, Xiao dengan Primordial Jade, lalu ada Vortex dengan Zhongli, ada Unforget, Skyward Blade, Aquila Favonia. Oke, untuk senjata B5-nya ya udah biarkan aja. Coba kita fokus ke BP-nya dulu guys ya. Di sini ada 1 refinement 1, mana lagi? Gue nggak boleh salah ya karena gue sering buat salah. 2 3 ada lagi. 3 aja. 3 sojo, iya hanya 3 saja BP-nya. AR udah AR 59 tadi, gila baru beli 3 BP ya. It's okay banget, malah tidak rutin tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Oke, brothers, sekarang dia sudah AR 59, apakah dia mengurusi eksplorasi di akunnya atau dia hanya bermalas-malasan dan hanya cabul dengan Raiden gitu? Oke, mari kita lihat eksplorasinya. Oke, kita mulai dari monster ya. Jauhin. Wait. 100. Casemnya 37. Oke, nggak apa-apa. Ya kemarin ada yang ngomong, bang, gue casem udah 100%. Kamu bukan orang. Kamu no lab curse ya. 100. Oke, Watatsumi dan casem aja yang belum. Watatsumi tinggal 3 lagi. Casemnya masih butuh 73 ya kalau nggak salah. Ya, 73 lagi. Oke. Kalau dari segi eksplorasi, ya udah tergolong bagus lah ya. Kalau kita lihat dari segi spiral, menurut kalian akun ini full star atau enggak? Kalau menurut gua sih full star lah ya. Pasti. Oke. Nggak usah dilihat. Oh, mau dilihat. Oke, lihat dulu deh. Full star-nya dari berapa lama? Apakah dia seperti akun si Pudi ya? Yang full star. Berstar-star dari zaman batu dia udah full star ya. Oke, gue melihat 36 turun ke bawah ya. Dan by the way, kalau suara gue rada bindeng, mohon maaf ya guys ya, gue lagi pilek ya. Jadi
kayak kantung mata gue tambah parah ya. Oke, santai, fokus tuh. Kita ninggen kuat, kita nggak mungkin meninggal kan. Oke, di sini 30 menit. Gue mau turun sih, tapi kayaknya oke. Ada 36, ada 35. Berarti bisa lah dia 36, cuman mungkin waktu itu nggak sempat kali. Oke, tidak seperti si Pudi yang bukan ninggen ya. Dia juga masih normal ya. Ada beberapa yang belum 36, ada beberapa. Tapi sampai detik di mulai start di sini nih, di November atas semuanya udah full start 36. Nice banget, keren. Gue bahkan akun gue sendiri nggak ada full startnya, maaf. Capek full star pak ya. Oke, setelah lihat senjata spiral ya, kita sudah boleh masuk ya ke dalam karakter, dan nanti kita akan melihat ya kan berbagai macam artefak yang ada di dalam akun ini. Oke, coba kita cek dari karakternya, berapa banyak jumlah karakter yang ada di part 35 ini. Let's go. Oke. Untuk beberapa karakter bintang 5 ya, ada 1, 2, untuk yang limited dulu lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Oke, 8 buah karakter limited. 1, 2, 3, 4, 5 karakter benar standar. Kayaknya di looknya baru datang. Iya, baru dapat di look red off, mungkin di looknya keluar. Oke, untuk jumlah karakter benar standar lengkap sudah dipegang oleh my brother ini ya, semuanya dikoleksi sama dia. Tapi untuk beberapa karakter bintang 4 yang di up pun, kalau kalian bisa lihat di sini nih, bagus juga untuk dipelajari dan ditiru. Dimana dia udah naikin untuk party national team di sini ada 1 2 3 4 sepaket. Official dan juga Beidou juga bagus banget udah dinaikin. Barbara juga bisa main Electro Charge, dimainin sama dia. Dia juga bisa dibentuk sebuah tim. Untuk Diona juga udah dinaikin, nice banget. Nah, di sini juga ada Yunjin, masih belum di up begitu tinggi. Toma tapi udah di up level 70, nice juga. Rosaria juga, Ningguang. Oke, itu karakter bintang 4 yang dinaikin. Tidak tergorong asal, tapi tergorong bagus. Nice banget, keren. Oke, kita mulai review dari Ayantot ya. Gue sih jujur aja ya, Ayantot gue kurang begitu memahami, karena gue jarang mencari tahu tentang Ayantot. Jadi ini first impression gue mereview Ayantot. Level up-nya apa, guys? Oh, udah di Essenceman lagi. Gue nggak bisa lihat, anjir. Ya udahlah, lihat aja rinciannya. Wih. Ini orang-orang Kamisato emang kalau crit rate gampang-gampang apa gimana sih, Bang? Adek lu juga sama begitu, nyusun crit rate gampang banget. Ini juga buset, ini bagaimana nih? Gua enggak tahu essence-nya apa. Gua sebenarnya bisa mencari tahu tapi gua malas mencari tahu ya. Ya kita nerka-nerka aja lah. Untuk kadar attack-nya belum di 2000, mungkin kalau udah di level up bisa kali ke 2000 ya. Katanya pakai the black sword tambahan crit rate di 27. Oke, 80. Gua rasa enhancement-nya crit rate nggak sih? Coba kita cek dari flower ya. Oke, 11,7 ya, Pak ya. 19,4, 11,7, Bapak. Bagus juga ini, boleh ya, Pak ya. Boleh, Bapak. 3,9, 18, 13. Ya udah keep aja. Dead even ini masih bisa ditingkatkan lagi, cuman lu dapat attack 18,7 disandingkan dengan CD 13,2 sama crit rate 3,9. Ya terima aja gitu. Begitu dia juga banyak sekali meng-enhance gladiator gua rasa. Mungkin masih mau diganti mungkin. Brother, silahkan kalau menurut gua keep aja sih. Sen, oke. 13. Oh, enggak, ini crit rate-nya banyak banget, Bang. Wah, total-total dari artefak doang crit rate-nya berapa nih? 47,4. Buset. Ini kalau mau diganti bisa sih. Masih bisa tapi nyarinya rada susah ya, Pak ya. Hydro damage. Udahlah, keep aja. Oke. Circlet-nya juga udah bagus. Gak apa-apa. It's okay. Kayak gini juga boleh, keren. Konstelasi channel talent-nya oke, hampir mau crown ya di burst dan juga di elemental skill. Alright, nice banget. Coba kita cek dari siapa? Siapa yang mau di-review ya? Eula sih, karena gue punya Eula jadi gue pengen ngintip Eula sih, brother ini, brother ya. 20.000, 1.500. Oke, attack-nya baru sampai 2.000. Senjatanya pakai Servant Spin. Banyak juga yang pakai ini, but it's okay. Oke. Ini bagus sih. Gua enggak bohong, ini bagus. Crit rate dapat 67 itu wow. CD 190, cuman masalahnya emang di attack-nya aja sih di 1500. Coba kita cek artefak ya. Rasio CRCD udah bagus banget, sumpah gua enggak bohong. Oke. Okay. Ini sih
gua sih rekomen banget ini diganti demi apapun. Ini lo cari yang sand attack tapi substatnya dibagusin. Mungkin susah nyari di plum, tapi kalau saran dari gue ini diganti sih, seriusan. Ini juga masih boleh banget diganti, gua nggak bohong. Agak maksa sih sebetulnya pakai goblet dari pale flame tapi nyari fisikal gitu. Mendingan circletnya yang lo ganti ya kan, kayak 12,4 meskipun bagus, tapi ya ketimbang lo maksa mencari physical damage goblet di pakai pale flame yang 4 set di goblet, mendingan ininya yang beda sendiri, flower, plum, sand, circletnya baru pale flame sih kalau menurut gua ya. Karena nyari goblet physical damage di pale flame tuh sama aja kayak lo nyari pyro damage di crimson gitu ya, gak ada bedanya, susah. Memang permasalahan cuma di attacknya sih, terlalu kecil guys, 1500 ini. Mungkin ada buff tambahan dan lain-lain mungkin masih bisa ngangkat, ya it's okay. Untuk rasionya udah bagus banget, talentnya oke, 999, nah oke. Sebenarnya udah sering sih mereview karakter-karakter, gua pengen nge-review yang berbeda gitu. Coba kita review mayat ya. Nggak jadi deh. Belum di review udah ngeselin anjir. Raiden Shogun. Oke, okay, wah nih Raidennya bagus nih, 2225 ya kan. Cakep banget nih. Energi recharge-nya juga boleh. Untuk perdebatan energi recharge gue tidak akan mengomentari apa-apa, karena masing-masing orang punya kesukaan dan kesenangan mereka masing-masing. Ada yang bilang ER-nya 230 cukup, ada yang bilang 270 kelebihan, ya terserah dah. Pokoknya senyamannya aja, nyari build-nya yang gampang seperti apa silakan disesuaikan. Tapi kalau ini menurutku udah bagus. Kalau untuk rasio CR-CD ya udah gak apa-apa, segini juga udah tinggi untuk kadar crit rate. Mungkin untuk kadar CD tergolong cukup rendah di 140, tapi it's okay. Oke, coba kita lihat senjata, udah pakai engulfing. Kalau udah pakai engulfing tuh emang Raiden. Aduh, Raiden jauh lebih cantik banget. Lihat tangannya memegangnya kayak bahagia banget. Ini udah pasti bagus banget. Nice. Oke, emblem Cyber Fate nice banget. Coba kita cek. 7214. Oke. Wah, wow, ini bagus. Ini 2 banding 1 banget nih, ini keren. Bagus. Ini juga ya it's okay lah. Meskipun kalau ada yang bisa ngitung value CRCD ini cuma dapat 25 sekian apa berapa gimana sih ngitungnya, gue juga enggak tahu. Ini boleh diganti tapi kan. Ini juga susah nih, Sand of Ion energy recharge di Emblem of Saber Fate gitu. Itu juga berat. Gue nyari ini berbulan-bulan enggak dapat-dapat. Pokoknya kalau yang kayak gini-gini nih, misalkan energy recharge di Sand of Ion, terus substatnya juga energy recharge, lo nyari ini sama aja kayak lo nyari yang itu pyro damage bonus di crimson gitu, berat banget asli. Oke, di sini gobletnya dipakai attack nggak pakai electro damage bonus karena energi recharge juga tergolong besar, jadi mungkin dia nyari electro damage dari situ aja, itu juga bagus. Circletnya oke, boleh. Oke, triple crown nice banget. Kalau masuk Discord langsung dapat troll nih. Nice banget, keren. Oke, kita coba review pawang mayat ya, udah lama gua ngelihat hutau. Darahnya 27.666666 setan. Masih bisa ditingkatin lagi karena masih level 81. Coba kita lihat aja mentahnya berapa. Untuk rasio CRCD udah tergolong ya oke, lumayan meskipun CD. Gua sering lihat hutau tuh CD ya 200 biasa normalnya 200-an. Tapi untuk CR-nya udah bagus. PM juga dapat di 221, udah lumayan. Coba kita lihat senjata pakai Dragon Bane. Oke. Okay. Wih, waduh. Mati ini. Ini artefaknya nggak ada EM-nya sama sekali ini anjir. Coba kita cek 4 set crimson. Nah kayak gini nih maksud gue, 4 set tuh kalau bisa gobletnya yang di randomin, karena kalau lo maksa 4 set include sama si goblet, waduh nyarinya susah banget pak, serius. Oh bagus. Oke, okay. Coba kita lihat powernya. Oke, okay, nice banget. Beuh, ini boleh setengah. Oke, okay, nice, keren. Ini tapi kalau ini mungkin attack atau yang lain ya, tapi ini defense sayang banget, masih bisa diganti lagi sih yang ini nih. Ini udah lumayan, enggak apa-apa keep aja. Ini juga udah bagus. CR dapat CD 11,17 juga udah lumayan, guys. Juga ada HP 5,3-nya. Tapi untuk EM sih ini flat banget sumpah, enggak ada elemental mastery sama sekali anjir, gila. Oke. Okay. Channel oke, hampir mau crown. Well nice, is okay. Gua rasa cukup. Sekarang mari kita coba untuk melakukan test damage. Gua tuh bingung ya, test damage tuh di mana yang enak. Karena kayak terlalu easy banget gitu. Woi, Kiki Pantex. Wah, shit. Super melt. Oh, ini super melt. Oke, okay. Xiao Mengkieroh. Oke. Oh, oke, okay. Okay, kita coba Xiao Mengkieroh-nya ya.
Oke, mari kita membantai para primo geofishap ini ya. Dimulai dari menampol badut-badut Dufan ini. Oke. Wah. Oke, crit-nya di 20.000. Oke, ini untuk status show-nya tadi lupa gua liatin. 2000. Oh, ini 2000 karena udah ada peningkatan, guys. Ya, tadi kan gua udah nampol-nampol jadi udah ada naik. Oke. Ini mesti bawa Bennett enggak sih? Kayak ada yang kurang kalau enggak bawa Bennett. Damage asal-asalan. Part ke-35. Here we go. Oke. Wih, sakit amat jiannya, cok. Berapa tuh? 30.000, 38.000. 42. 21. Oke. Berasa ya. Aduh. Oke, ini dia. Woi. Oke, ini dia, guys. Lah, mau cutin mah. 36 star spiral ya. Jangan karena tes damage gue yang gak jelas terus dibilang jelek. So, oke, guys, sekian dulu untuk review akun di part ke-35. Menurut gue akun ini udah cukup bagus. Mungkin ada beberapa artefak aja yang masih perlu diperbaiki. Tapi karena spiralnya udah berhasil tembus terus di 36 star, gue sudah mengacungi jempol dan gue yakin tidak ada kesulitan apapun di dalam akun ini. Dan tidak ada kekurangan yang mungkin menghambat di dalam bermain. Jadi udah enjoy dan udah playable banget. So, jadi jangan lupa di like video kalau kalian suka, subscribe channel YouTube gue, dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye.